tengah-tengah. Ini badan Arman jadi. Bek Arman. Bek Arman. Ini jadi jadi. Arman. Apa penting undang mendelik matanya ke Kak Yuni. Sudah. Oke. Sudah ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat itu. Sehat selalu Kak Ale. Saya undang bersama-sama bergabung dan juga akan langsung menyapa rekan-rekan media dan juga para undangan pada sore hari ini. Saya akan langsung mengundang pihak dari video, produser, filmmaker, juga para cast untuk bergabung di depan. Untuk itu, yang pertama saya akan mengundang bersama-sama Executive Producer, Managing Director Video, tepuk tangan untuk Ibu Monica Rudiono. Tentunya filmmaker dan juga mereka-mereka orang-orang hebat di balik Serikat Terakhir Season 2. Inilah dia para cast. Abimana Arya Satya, Hana Al Rashid, Wulan Guritno, terhadap apa? Lukman.
Bisayo Tanasale dan Claresta. Mendapat banyak aktor dan aktris baru di season kedua ini, seperti misalnya Wulan Guritno, ada Hana, ada Garida Bimo, ada Lukman Sardi, ada Doni Alamsyah, dan juga ada Matias Mucus gitu. Kita akan ditahan dulu, mungkin supaya nggak lupa ditulis namanya notes masing-masing. Nanti saya akan beri kesempatan untuk rekan-rekan media untuk bertanya pada saat Q&A session mendatang. Kalau sekarang saya akan menuju pada cast alumnusnya. Alumnus dari season pertama ada Abimana, ada Hanal Rashid, ada Bizel Tanasale, wah di pojok, dan juga ada Claresta, dan juga Agra. Isi ya bang, saya duduk sini bang ya. Bang nggak gerah bang ya, saya aja gerah loh bang. Oke, okay, tapi gini, mungkin masing-masing secara singkat dari Abi, Hana, dan juga Bizael, dan juga Agra, dan juga Claresta bisa dijelaskan pengembangan karakternya di season kedua seperti apa? Niki, ya ini Niki. Terima kasih Ibu Bulan buat, biasanya emang sengaja bikin gimmicknya lebih lama, udah gitu. Maaf ya bang ya, sorry ya bang ya, asik ya bang. Ya bang, yang bubul nanti. Iya bang, saya cuma buat kata Niki. Ya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Menyatukan orang-orang. Oke. Okay. Lebih kayak gitu sih, strategis. Oke. Okay. Jadi ini bisa dibilang lebih pintar ya jadinya. Oke. Okay. Berdasarkan dari pengalaman hidup sebelumnya ya. Iya, udah mau hampir mati dua kali. Oh, kayak nggak tambah pintar sih, bego juga sih. Maksudnya harusnya sih tambah pintar ya dia. Iya. Bikin anak bini lagi ya. Iya. Oke lah. Thank you Abi. Tepuk tangan buat Abi. Kalau Hana, gimana? Kalau Ariati kali ini mungkin ya lagi-lagi dengan melihat segala hal buruk yang terjadi sama keluarga di season pertama, kali ini jauh lebih paranoid ya, jauh lebih takut dan jelas-jelas mungkin di season 1 dia agak kaget dengan kemunculannya Alex dan masih belum bawa perasaan, tapi sepertinya di season 2 ini cukup membawa perasaan dan berharap akan itu. Apakah akan bertemu di akhir season ini? Nanti ya lihat nanti episode 8. Oke, okay, thank you Hana. Tepuk tangan buat Hana Rashid juga. Saya menuju ke pojok, kalau begitu, Zel. Kalau untuk Toba sendiri. Tolong, tolong. Jangan dibawa masalah di tempat biliar tadi ke sini. Tolong. Gue in and out of screen, gue dibully terus. Kayaknya Bimo pengen menunjukkan. Gue bisa deh. Tepat jawabnya. Toba sendiri itu dia developmentnya secara status, dia kan dulu itu menjadi tangan kanannya Fatir, sekarang dia lebih menjadi tangan kanannya Delon, dan di sini secara karakter kita akan melihat development karakter Toba dari episode 1 sampai 8 itu bagaimana dia akan lebih dewasa secara untuk dalam mengambil keputusan dan dalam dikasih kepercayaan. Oke. Terima kasih Bizael aka Toba. Tepuk tangan juga untuk Bizael. Sekarang saya menuju ke Bang Agil. Mata mau? Manggil om apa gimana? Oke, okay, ade Agra. Bisa segede gini, ade sih.